Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Umar, cerdas, berakhlak mulia, sehat, selalu semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ketemu lagi sama Ustazah Maya, Ustazah Yati, dan Ustazah Betty. Ahlan wa sahlan anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pasti tetap semangat ya anak-anak di rumah. Nah anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amal yang diterima. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Amin. Alhamdulillah ya. Nah anak-anak, coba kita siap lagi ya belajarnya bersama Ustazah di sini. Coba Ustazah Yati mau dengar suaranya yang hebat. Biar semangat, kita tepuk dulu ya sama-sama. Tepuk semangat. 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 Anak-anak soleh dan solehah, hari ini Ustazah kembali mau membahas tema masih tentang lingkunganku. Dan sub-sub temanya yaitu identitas sekolah. Oke, sudah siap ya anak-anak? Coba usai timur tes ya. Hari ini kan anak-anak pasti tahu ya. Coba. Hari apa? Hari apa? Hari apa sekarang? Hari Senin, hari Senin, hari Senin sekarang. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 sekarang. Bulan apa? Bulan apa? Bulan apa sekarang? Bulan September sekarang. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa sekarang? Tahun 2020 sekarang. Nah, itu ya anak-anak, berarti sekarang harinya hari Senin. Coba ada yang ingat lagunya Senin Selasa tahu? Oh iya, coba Senin Selasa, Rabu Kamis, Jumat Sabtu Minggu, itu namanya mahari. Rajin belajar supaya pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Berarti jangan malas ya Ustazah, berarti harus tetap semangat. Iya. Nah anak-anak, jangan lupa ya hafalan suratnya, yaitu Quran surat An-Nasr. Nah jangan lupa juga Quran surat yang lainnya, surat Al-Fatihah, Quran surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan juga Al-Lahab. Terus dan terus diulangi supaya nanti kalian menjadi hafal, menjadi ingat ya. Nah itu ya anak-anak ya, ingat tetap semangat. Dan sekarang
kita masuk ke tema ya. Tadi kan temanya tentang lingkunganku, temanya tentang identitas sekolah. Anak-anak pasti tahu ya, kemarin kita belajar tentang lingkungan yang ada di rumah, sekarang yang ada di sekolah. Sekolah itu anak-anak sudah tahu kan, yaitu tempat kita belajar ya dan bermain. Di sekolah juga ada ibu guru yang selalu dengan sabar membimbing kita ya belajar ya. Nah, terus kita juga di sekolah bisa mengenal huruf dan angka ya. Nah, terus di sekolah juga tempat kita itu bermain ya bersama teman-teman, bisa berkenalan dengan teman-teman ya. Nah, pasti menyenangkan ya, pasti menyenangkan di sekolah ya. Nah, sekarang anak-anak ya nanti di rumah dibantu sama bundanya untuk mengenal nama sekolah kita ya dan alamatnya ya. Nah, pasti anak-anak sudah tahu kan sekolahnya masing-masing ya. Seperti belajar di sini. Sekolahnya sekolah TKIT Al-Umman. Alamatnya ustaznya di mana ya? Alamatnya di Jalan Sekarwangi nomor 143B, Cibadak, Sukabumi. Ya seperti itu ya. Nanti anak-anak kalau belum hafal nanti bisa ditanyakan ke bundanya ya, nama sekolah dan alamatnya. Seperti itu ya. Terus ada apa lagi ya ustazah? Anak-anak di sekolah juga selain belajar ada juga untuk bermain. Kan kita masih taman kanak-kanak ya ustazah ya. Jadi belajarnya sambil belajar sambil juga bermain. Nah, bermain itu dengan bermain kita bisa mengenal teman-teman kita ya ustazah. Iya, sangat menyenangkan kita mengenal teman. Dengan berbanyaknya teman berarti kita banyak saudara. Nah, sekarang kan tidak memungkinkan ya ustazah kalau kita untuk sekolah ke sekolah. Iya. Karena ada apa? Karena ada corona. Nah, kita belajarnya di rumah saja belajarnya. Untuk belajar dan bermainnya di rumah, anak-anak harus tetap semangat dan tetap berdoa supaya virus corona ini segera hilang dari kita. Iya, ya. Nah, itu ya. Jadi anak-anak tetap sabar ya. Setelah virus coronanya hilang, nanti kita bisa bertemu lagi dengan ustaz dari sini ya. Nah, lalu anak-anak pembiasaan hidup bersih dan sehatnya jangan lupa, yaitu mencuci tangan. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita ya ustazah, untuk menghindari yang namanya virus corona itu. Jadi anak-anak harus selalu rajin mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Ustazah, ada apa lagi sekarang? Kita mau apa? Kita mau menyanyikan lagu ya. Iya. Nah, sesuai dengan tema kita ya, sekolah. Sudah siap anak-anak di rumah? Oke, kita sama-sama ya nyanyinya. 1, 2, 3. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Tempat bermain berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Anak-anak harus tetap semangat ya. Nanti lagu, menyanyikan lagunya nanti bisa di rumah dibantu sama bunda ya. Biar cepat hafal ya dan tambah semangat anak-anaknya di rumah. Nah, sekarang tugasnya untuk kegiatan hari ini adalah yang pertama, yaitu nanti anak-anak menyebutkan nama dan alamat sekolah. Terus ustazah yang kedua? Yang kedua yaitu melipat bentuk sekolah. Pinter. Tuh, nanti ustazah pasti anak-anak pintar. Bisa ya ustazah ya.
dan seterusnya yang ketiga, Ustazah. Yang ketiga yaitu menebalkan kata sekolah. Nah, itu tugasnya ya Ustazah ya. Ya. Dan yang keempat dan yang terakhir ya, PHBS-nya ingat mencuci tangan. Harus ingat ya anak-anak di rumah. Itu ya anak-anak ya, semoga nanti besok kita ketemu lagi di sini ya dengan ustadahnya. Dan tetap semangat, jangan lupa berdoa ya. Dan tetap selalu jaga kesehatan. Oke anak-anak. Oke. Sampai ketemu besok ya anak-anak. Anak-anak di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.